Laporan media terkemuka Amerika Serikat, New York Times, menyebut pemimpin biro politik Hamas, Ismail Haniyeh, tewas akibat bom yang diselundupkan ke dalam wisma tamu yang ditinggalinya selama berada di Teheran, Iran. Laporan itu berbeda dengan laporan media pemerintah Iran sebelumnya, yang menyebut Haniyeh tewas akibat serangan rudal yang menghantam kediaman yang ditempatinya setelah menghadiri pelantikan presiden baru Iran, Masoud Pezeshkian. Laporan New York Times yang mengutip sejumlah sumber pejabat Timur Tengah dan AS menyebut bom atau peledak itu disembunyikan di dalam wisma tamu yang ditempati Haniyeh sejak 2 bulan sebelumnya dan diledakkan dari jarak jauh setelah Haniyeh dipastikan berada di dalam kamarnya. Wisma tamu yang ditempati Haniyeh itu terletak di lingkungan kelas atas di wilayah Teheran bagian utara dan merupakan bagian dari kompleks yang disebut sebagai Neshat, yang dikelola dan dilindungi oleh Korps Garda Revolusi Iran. Disebutkan NYT dalam laporannya, Haniyeh sudah beberapa kali menginap di wisma tamu tersebut selama kunjungannya ke Teheran. Para pejabat AS meyakini Israel berada di balik pembunuhan Haniyeh, dan para pejabat intelijen Tel Aviv telah memberikan pengarahan kepada Washington dan pemerintah negara barat lainnya tak lama setelah kejadian tersebut. Meskipun Hamas dan Iran menuduh Israel sebagai dalang di balik pembunuhan Haniyeh, pemerintah maupun militer Tel Aviv belum mengaku bertanggung jawab. Laporan NYT yang juga mengutip 3 pejabat Iran, yang enggan disebut namanya, menggambarkan pembunuhan Haniyeh itu sebagai kegagalan besar bagi intelijen dan keamanan Teheran. Para pejabat Iran itu juga menyebut insiden tersebut sangat memalukan bagi Garda Revolusi Iran yang menggunakan kompleks tersebut untuk pertemuan rahasia dan menjamu tamu-tamu terkemuka seperti Haniyeh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.